Ini udah di Hotel Kubu Ubud, tetapi aku mau bikin video review Hotel Permatasari waktu kita di Singaraja, oke? Oke, kalau di sini oke, bersih, kemudian ada kolam renang juga. Ini kamar yang deluxe room murah, teman-teman. Cuman 308.000 untuk 2 malam. Jadi per malamnya itu sekitar 150 sekian ya. Dan yang aku suka dari Red Doors adalah biasanya mereka itu memang selalu sedia termos ya, buat ngerebus air, buat bikin teh, dan itu nilai plus dari Red Doors. Kemudian di sini ada kloset atau lemari ya, jadi aku bisa gantung pakaian di sana. Kemudian sebelah sininya itu kulkas ya, kulkas kecil, jadi aku taruh minuman dan Milo kayak gitu, terus yaitu makanan lah ya dalam tas itu. Nah, kamar mandinya ntar suami aku masih di sana. Ya, kita bisa nonton sinetron. Ada TV-nya, teman-teman. Nah, yuk kita keluar. Oke, ini di luar kamar. Jadi menurut aku oke lah ya. Dengan harga segitu, teman-teman, 150.000. Jadi ya ada kebunnya, ada pohon kelapa. Tuh hotel-hotelnya. Sederhana tapi bersih, nyaman, mudah-mudahan gak ada tikus. Kemudian kolam renangnya di sana. Nanti pas aku keluar aku syuting ya. Di situ ada kolam ikan, ada pancurannya, dan ini enak banget. Di luar sana itu areanya ada persawahan gitu. Oke, so jadi ini adalah kamar mandinya, teman-teman. Ya, wastafel di sini. Ada kaca, kemudian WC di sana ya. Kalau suami aku yang penting dapat WC duduk kayak gini ya. Dan itu showernya ada air panas, tetapi di sini udah panas, jadi nggak perlu air panas. Oke deh, aku berenang dulu. So, ini kolam renangnya, lebar banget kolam renangnya. Yang paling sana itu dalam. Ini sedang, paling ini 120. Kemudian di sana untuk anak-anak ya, itu suami aku berenang dan sekarang aku berenang. Thank you.
on my head or on bed or not? Mm-hmm. Yes. Thank you.